KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton di saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton program Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, host anda untuk episod kali ini. Dan di setiap episod Bina Upaya Guru, kita melihat kepada laluan kerjaya dan juga kemenjadian guru-guru di Malaysia, tidak kiralah mereka ini yang mengajar di bilik-bilik darjah ataupun mereka berkhidmat sebagai pensyarah atau berkhidmat di bahagian pentadbiran. Satu lagi episod di mana kita akan membincangkan tentang laluan kerjaya dan juga orang kata apa, landscape dalam hala tuju kerjaya guru-guru di Malaysia, yang mana hari ini topik kita ialah pembudayaan, inovasi dan kreativiti pegawai perkhidmatan pendidikan PPP KPM. Dan bersama-sama dengan saya, kita ada dua tetamu jemputan. Selamat kembali saya ucapkan kepada Encik Syahrani bin Muhammad Said, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru. Selamat datang. Terima kasih sudi sekali lagi bersama-sama dengan kami. Dan tidak keseorangan, Encik Syahrani bawa kawan dia hari ini, iaitu Encik Syahrizan bin Syamsuddin, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru. Selamat datang, Encik Syahrizan. Terima kasih. Pertama kali ya di Bina Upaya Guru, banyak yang kita nak kongsikan dengan penonton di rumah pada hari ini. Namun kita pergi kepada sedikit orang kata apa, latar belakang inovasi, kreativiti pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun PPP dalam dasar pendidikan digital. Kita tahu zaman sekarang ini semua benda kita kalau boleh nak digitalisekan atau kita nak digitalkan, kerana telah menjadi keperluan dalam pelbagai aspek dan juga agensi, termasuklah KPM itu sendiri. Kita nak mendepani cabaran pembelajaran abad ke-21 berkaitan dengan kemahiran digital. Maklumlah anak-anak murid kita zaman sekarang ini sangat-sangat terdedah. Lahir-lahir telah ada gadget, telah ada peranti di tangan masing-masing kebanyakan daripada mereka. Dan kita nak lihat bagaimana kementerian menekankan elemen inovasi dan juga kreativiti untuk kita realisasikan pendidikan abad ke-21. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Syahrani mengenai elemen inovasi dan kreativiti yang saya sebutkan sebentar tadi. Silakan. Baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton yang dikasihi dan dirahmati. Baiklah, apabila kita bercakap tentang inovasi dan juga kreativiti dalam kalangan warga guru ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan, jadi kita tidak dapat lari dalam membicarakan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2013. Baik, di bawah PPPM 2013-2025 terdapat 11 anjakan, 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid. Jadi salah satu aspirasi murid itu adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran berkomunikasi ataupun kemahiran berfikir. Jadi di situ memerlukan murid-murid tadi untuk mengalami ataupun melaksanakan mempunyai satu kemahiran, kemahiran untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Justru di sinilah menjadi tanggungjawab guru untuk menghayati dan menguasai kemahiran inovasi dan juga kreativiti dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi dalam PPPM itu, bahawa kualiti PPP itu menjadi salah satu faktor utama kepada kemenjadian murid dan kemenjadian sekolah. Justru mau tidak mahu, PPP ini perlu terdedah dengan kemahiran-kemahiran ke arah inovasi dan juga kreativiti lah, supaya menjadikan proses PDP itu lebih berkesan dan menyeronokkan. Jadi yang keduanya tentang kemahiran pedagogi abad ke-21. Jadi guru perlu sentiasa inovatif dan kreatif dalam menyampaikan kandungan PDP. Justru itu dalam mendepani alaf ataupun abad ke-21 ini, jadi guru perlu memiliki dan menguasai kemahiran pedagogi yang menjurus kepada empat elemen C. Yang pertama, kolaboratif. Kedua, pemikiran kritis. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, pemikiran kreatif.
Jadi di situlah di mana guru-guru tadi perlu memiliki kemahiran pembelajaran dan inovasi, kemahiran maklumat, media dan teknologi, serta kemahiran hidup bagi memastikan penyampaian kandungan pedagogi tadi itu berkesan kepada kemenjadian murid. Yang ketiga, dalam Kementerian Pendidikan sendiri juga pada tahun 2018 telah mengeluarkan satu surat siaran bilangan 12 iaitu berkaitan dengan garis panduan pelaksanaan mata kredit pembangunan profesional keguruan. Dan salah satu aktiviti dalam aktiviti yang boleh menyumbang kepada mata kredit itu adalah inovasi. Jadi di situ betapa kementerian begitu serius untuk memastikan guru-guru tadi dapat mengaplikasikan inovasi dan juga kreativiti dalam proses PDP itu. Yang seterusnya, kita juga ada inovasi dan kreativiti dalam pendidikan digital. Pada tahun 2021, kerajaan telah pun melancarkan dasar digital negara. Jadi kementerian menyambut hasrat tersebut. Jadi di bawah teras 2, di bawah teras 2, RMK 12 Rolling Plan 2, RMK 12, kita ada satu projek ataupun program pemantapan digital dalam kalangan guru-guru. Dan yang terakhir sekali tentang pekeliling transformasi pentadbiran awam bilangan 1 2016 juga menekankan tentang pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga penyawat awam untuk menekankan elemen inovasi dan juga kreativiti dalam bidang tugas masing-masing. Baik, kita tahu murid-murid zaman ini kebanyakan daripada mereka sangat orang kata apa selesa ataupun biasa menggunakan peranti. Namun bercakap mengenai murid berkemahiran digital secara ringkasnya, bagaimana kita boleh jelaskan inovasi dan kreativiti ini memberi peluang kepada murid-murid ini dalam membudayakan inovasi dan kreativiti, penggunaan teknologi digital dan sebagainya berasaskan nilai pada murid-murid. Baik. Jadi apabila guru melaksanakan proses PDP, pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah-kaedah yang pelbagai, menerapkan elemen inovasi dan juga kreativiti, secara tidak langsung murid juga akan melaksanakan proses pembelajaran itu menggunakan aplikasi-aplikasi dan juga teknologi-teknologi terkini. Jadi secara tidak langsung murid juga dia akan terdedah kepada inovasi dan juga kreativiti. Jadi di situ nanti kita akan melihat bahawa murid-murid ini dia akan menggunakan pelbagai kemahiran yang berkaitan digital, contohnya untuk menyediakan tugasan, untuk membuat persembahan ataupun pembentangan dalam kerja-kerja khusus dan sebagainya. Jadi di situ kita akan mendedahkan juga murid-murid tadi kepada kemahiran inovasi dan juga kreativiti. Kita nak supaya mereka ni digembelengkan di segi kemahiran inovasi dan pembelajaran. Sebab dalam proses PDP ini kita ke arah berpusatkan murid. Guru sebagai pemudah cara ataupun fasilitator. Baiklah, saya pasti ramai murid-murid yang menggunakan kemudahan seperti aplikasi dan juga perisian yang diajar di sekolah-sekolah untuk melahirkan ataupun menzahirkan kreativiti mereka dalam pembentangan tugasan masing-masing. Bercakap mengenai pelaksanaan aktiviti, saya ada beberapa soalan untuk Cik Syarizan. Namun kita akan beritahu seketika. Saya akan tanya selepas ini kembali ke Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya ini Sakir dan tetamu-tetamu jemputan Cik Syahrani dan juga Cik Syarizan berbicara mengenai pembudayaan inovasi dan kreativiti Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau KPP di KPM. Baiklah, kita berhadapan dengan murid-murid yang memang sememang-memangnya lahir dunia teknologi, zaman digital. Mungkin murid-murid ini ada yang lebih terkehadapan, advance daripada guru-guru yang mungkin masih lagi mengejar dan juga belajar. Jadi bagaimana kita nak melihat kepada guru-guru ini, adakah KPM mempunyai platform ataupun aktiviti yang telah dirancang untuk membolehkan PPP kita ni berpeluang meningkatkan kompetensi dan dalam inovasi dan juga kreativiti? Mungkin Cik Rizan boleh kongsikan antara idea dan juga perancangan KPM mengenai perkara ini. Okay, terima kasih Puan Nisa. Sama-sama. Rakan saya Cik Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kita membicarakan tentang pembudayaan inovasi ini, tentang
dan juga kreativiti, kita tak boleh lari daripada bagaimana kementerian merangka untuk memberi suatu hala tuju kepada guru-guru yang di bawah sana, iaitu PPP, yang terlalu kreatif dalam melaksanakan PDP dalam bilik darjah. Untuk makluman, sebelum saya menjawab tentang soalan yang diutarakan, sebenarnya guru-guru kita ni di peringkat bawah, mereka dah lama dalam berinovasi ni sebenarnya. Kreativiti mereka dalam PDP dan sebagainya. Jadi cuma apa yang kita laksanakan di peringkat kementerian untuk memberi satu platform yang lebih berstruktur. Jadi dalam keadaan yang begitu, saya rasa untuk memastikan inovasi dan kreativiti dalam sistem kementerian ini berada dalam masa yang betul, terutamanya ke arah pendidikan digital. Jadi beberapa inisiatif dan juga kerangka yang telah kita buat di peringkat kementerianlah. Antara kalau kita lihat ke di BPG sendiri, kita telah mengadakan karnival inovasi dan kreativiti. Tetapi kalau dalam kementerian sendiri pun kita dah bermula tahun 2015 sebenarnya. Dibuat oleh bahagian pengurusan. Jadi pengurusan tu cuma pada pada masa itu berfokus kepada pengurusan dan juga teknikal lah untuk itu. Tetapi bila kita lihat secara detail untuk inovasi dan kreativiti untuk profesionalisme dalam bilik darjah, maksudnya benda tu tak nampak. Jadi sebab itulah kita cuba letakkan satu platform untuk bagi satu garis panduan lah bagaimana kita melaksanakan KIK di peringkat Kementerian Pendidikan. Di samping itu juga saya juga nak sentuh, kita ada satu latihan yang kita cuba garap untuk guru-guru ini, memastikan supaya kita dapat memberi satu input yang baik berdasarkan kepada tenaga pengajar dan juga kepakaran, sama ada dalam KPM dan juga di luar lah. Itu yang kita berdapat kongsi untuk pada pagi ini. Baiklah, saya pasti juga menerusi Didik TV, kita dapat lihat aktiviti guru-guru ini bagi memastikan sesi pembelajaran dan juga pengajaran itu sentiasa menarik bersama-sama dengan murid-murid, dan banyak program-program yang telah pun dilaksanakan. Tetapi timbul persoalan bagaimana Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau PPP ini untuk menyertai program-program ini. Mungkin Cik Syahrini atau Cik Syahrizan boleh kongsikan bagaimana Pegawai Perkhidmatan Pendidikan kita nak menyertai aktiviti-aktiviti yang telah disebutkan sebentar tadi. Baik, Nisa, saya respon ya. Baik, sebenarnya banyak sekali ya aktiviti ataupun program yang melibatkan inovasi dan juga kreativiti khusus untuk kalangan warga pendidik ataupun pegawai penyertaan pendidikan. Dan kementerian sangat mengalu-alukan dan menggalakkan pelibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang, sama ada di peringkat bahagian KPM, di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Pejabat Pendidikan Daerah. Jadi maklumat-maklumat ini sebenarnya boleh didapati daripada laman sesawang KPM. Sekarang kita dah ada Instagram, kita ada Facebook Kementerian Pendidikan. Jadi maklumat-maklumat itu akan dikongsikan dalam platform tadi untuk guru-guru tadi mendapatkan maklumat bagaimana untuk menyertai program yang dianjurkan oleh bahagian JPN ataupun PPD. Dan pihak urus dia akan menghubungi PPP yang terpilih untuk menyertai program berkenaan, sama ada sebagai peserta, sebagai pembentang ataupun sebagai pempamer. Ada fungsi-fungsi berlainan, posisi berlainan untuk mereka sertai. Ya, betul. Sebab dalam satu program, contohnya seminar, ada dalam seminar tersebut guru boleh menyertai sebagai peserta, ataupun mungkin dia boleh membentang inovasi mereka, ataupun dia sebagai pempamer. Maksudnya ada buf-buf pameran yang dia boleh menyertai salah satu daripada pameran tersebut. Baik, pastinya banyak aktiviti yang telah disediakan, tapi apa sebenarnya kelebihan apabila warga PPP ini menyertai program-program yang dianjurkan oleh KPM ini? Mungkin Cik Syarizan boleh kongsikan? Mungkin saya boleh berkongsi idea sedikit. Ini atas pengalaman yang kita telah laksanakan di peringkat kementerian. Sebenarnya banyak dia punya manfaat kepada PPP ya, dalam melaksanakan perkongsian amalan terbaik ini dalam inovasi dan kreativiti. Di samping kita melihat kepakaran dan juga dia punya skill dapat ditingkatkan. Dan juga kita di peringkat kementerian cuba mengangkat guru-guru ini yang berinovasi dalam dan juga berkreativiti ini untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Supaya dapat kita letakkan dia punya taraf tu lebih baiklah daripada yang sedia ada melalui program-program ini.
Baiklah, saya pasti pegawai Perkhidmatan Pendidikan ataupun PPP atau guru-guru sebenarnya memainkan peranan sangat penting untuk membantu murid-murid ini jadi aktiviti-aktiviti seumpama ini perlu dan juga penting untuk meningkatkan kompetensi mereka kerana mereka lah yang akan membantu dan juga pemudah cara kepada murid-murid. Pasti walaupun ramai yang berfikir murid-murid ini telah lahir di zaman digital tapi literasi digital itu sendiri sebenarnya masih perlu diterapkan lagi kepada murid-murid di seluruh Malaysia. Ada lagi soalan yang kita ingin bincangkan berkaitan dengan topik pada hari ini. Kita akan berehat seketika yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di mana kita membincangkan tentang topik pada hari ini pembudayaan, inovasi dan kreativiti PPP KPM. Bercakap mengenai zaman teknologi yang sungguh-sungguh pantas dan juga pandemik yang telah berlaku menekan negara kita untuk lebih maju dan juga lebih laju dalam mendigitalkan sesi pembelajaran kepada murid-murid di sekolah. Jadi bagaimana KPM sendiri dapat memastikan inovasi dan juga kreativiti ini menjadi penyumbang yang baik, yang terbaik sebagai medium pengajaran dan juga pembelajaran PDP yang memastikan kemenjadian murid-murid secara holistik. Baik, Kementerian Pendidikan dia sangat komited untuk memastikan semua warga pendidik ataupun pegawai pendidikan mereka ini sentiasa kompeten dan berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatan. Sebab tugas mereka ini adalah untuk melahirkan modal insan ataupun murid yang holistik. Dan di peringkat kementerian kita sedang ke arah untuk apa-apa saja aktiviti adalah tujuan utamanya untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Jadi dalam konsep menerapkan elemen inovasi dan kreativiti khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita mengharapkan supaya guru mempraktikkan inovasi dan juga kreativiti dalam proses PDP itu. Yang mana nanti pelibatan itu akan melibatkan murid untuk mengaplikasikan pelbagai platform digital menggunakan pelbagai peranti dan sebagainya. Jadi di situ kita harapkan guru dan murid memanfaatkan inovasi dan juga kreativiti ini supaya dapat menggunakannya dengan berhemah dengan berintegriti. Itu yang penting itu. Jadi kementerian insyaallah dalam proses yang berterusan ini kita sentiasa mewujudkan platform kepada pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk menyertai apa-apa program aktiviti untuk mereka berkongsikan inovasi dan juga kreativiti yang dihasilkan tidak kira sama ada di sekolah, di PPD ataupun di bahagian Kementerian Pendidikan sendirilah. Sudah tentu kita juga akan memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk guru-guru tadi melaksanakan program-program yang berbentuk inovasi dan juga kreativiti. Dan juga kita kementerian juga akan menyediakan latihan yang khusus kepada PPP itu untuk mereka meningkatkan lagi kemahiran inovasi dan juga kreativiti dalam kerja buat mereka. Baiklah, saya pasti banyak peluang dan juga ruang yang diberikan oleh KPM kepada warga pegawai Perkhidmatan Pendidikan di seluruh Malaysia. Jadi apa yang tinggal adalah ambil peluang tersebut. Memandangkan sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod Bina Upaya Guru, saya ingin minta Cik Syariza bagi kongsikan apakah antara harapan dan juga pesanan yang ingin disampaikan mungkin kepada pegawai Perkhidmatan Pendidikan di luar sana ataupun penonton Didik TV sendiri. Silakan. Okey, untuk rumusan secara keseluruhan. Sebagaimana yang kita telah bincang pada peringkat awal, inovasi dan kreativiti ini memang dah menjadi suatu budaya dah di peringkat sekolah. Cuma di peringkat kementerian saya tegaskan balik kita akan bagi secara berstruktur. Oleh yang demikian pendidikan ini merupakan satu medium yang sangat pentinglah dalam memastikan generasi yang akan datang dan kita nak membentuk murid yang secara memberi impak yang positiflah kepada negara. Dan di samping itu kita harap kepada semua guru-guru di luar sana kita sama-sama berganding bahu dengan kementerian dengan bahagian JPN dan PPD dan di peringkat sekolah juga untuk memastikan supaya inovasi dan kreativiti ini menjadi suatu budaya yang kita
kita boleh lestarikan dalam sistem pendidikan kita di negara ini. Itu baiklah, itu saya pasti besar harapan dan juga mampu dicapai oleh guru-guru di seluruh Malaysia. Peluang telah diberikan, ruang telah disediakan. Yeah. Jadi ambillah peluang ini. Mungkin Cik Syahrini boleh tambah sedikit pesanan akhir kepada PPP yang berminat nak menyertai aktiviti yang telah disebutkan sepanjang program kita. Baiklah, kepada semua warga pendidik ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan, di mana juga anda berkhidmat sama ada di sekolah, di pejabat pendidikan daerah, di Jabatan Pendidikan Negeri ataupun di bahagian Kementerian Pendidikan sendiri, ambillah peluang dalam apa-apa saja program ataupun aktiviti yang dianjurkan sama ada di peringkat sekolah sendiri pun, di peringkat PPD ataupun JPN maupun di bahagian yang menyediakan ruang dan peluang untuk mereka menonjolkan inovasi dan juga kreativiti yang telah dihasilkan sama ada dalam proses PDP ataupun kerja buat mereka di organisasi. Kerana inovasi dan kreativiti ini akan memastikan kita ke arah melahirkan warga modal insan kita yang holistik dalam mendepani cabaran abad ke-21. Jadi inovasi dan kreativiti sangat penting untuk kita memberikan anak murid kita itu satu kemahiran kemahiran untuk mereka menghadapi cabaran dalam era globalisasi dan juga ledakan teknologi dan maklumat masa kini. Betul, kita ingin menyediakan murid-murid ini kerana mereka lah pelapis generasi akan datang yang mungkin pada masa akan datang teknologinya lebih besar dan juga lebih maju serta lebih laju. Baiklah, ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu jemputan kita pada hari ini yang membincangkan topik pembudayaan, inovasi dan kreativiti PPKPM. Cik Syahrini bin Mohd Said, terima kasih saya ucapkan. Cik Syahrizal bin Syamsuddin dan sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini dan juga semoga memberikan input yang baik kepada semua penonton Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Saya Nisa Kis, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih saya ucapkan. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. KPM.